mini vlog ngegrill di rumah dan jemput adik ipar dari Semarang. Assalamualaikum guys. Vlog kali ini diawali dari aku yang nemenin Kidui ngegrill. Kidui tuh emang suka banget sama daging. Dan kadang-kadang kalau lagi malas keluar rumah, dia minta ngegrill di dalam rumah sambil nonton gitu guys. Udah kelar makan, aku lanjut mau bikin Noera collagen ring. Ini wajib banget ya guys, 2 kali sehari, biar kita makin glowing cetar membahana. Karena benar-benar dia tuh setara dengar 2 kali suntik putih. Terus ini juga bisa menutrisi dari dalam. Jadi gak cuma untuk mencerahkan, tapi bisa untuk mempersehat kulit, rambut, kuku. Terus juga ini rasanya seger banget. Tenang aja guys, dia itu udah BPOM jadi aman. Langsung aja klik ranjang kuning. Dan lanjut, tengah malam kita tuh mau jemput adik ipar aku yang pulang dari Semarang. Sekarang udah 1:30 dan perjalanan ke Pasar Senen tuh 43 menit. Dia itu lagi libur kuliah guys dan pulangnya naik kereta. Makanya kita jemput dia di Pasar Senen. Itu bibit tuh. Dia gak sadar. Yeay, akhirnya kita ketemu deh. Lihat mama seneng banget ketemu anak gadisnya. Oh ya, karena di sini Pipit belum makan, kita mau ajak dia makan. Tadinya aku tuh mau jajan di Lawson guys, biasalah mau jajan odeng, tapi ternyata habis semua. Ya udah deh, aku nyusul Kidui dan kita makan ayam di sini. Karena aku sama Kidui masih kenyang, jadi kita gadoin ayam doang, nggak pakai nasi. Sambil nemenin mereka makan. Kelar makan, udah deh kita langsung balik ke mobil, taruh barang-barang di bagasi dan kita pulang ke rumah. Sampai rumah, aku langsung siapin kasur buat mama sama Pipit tidur. Biar seru kita tidur rame-rame di kamar aku guys. Dan ini aku pasangin spray dulu sama kasih beberapa bantal juga selimut. Nantinya ngambil bed cover sih, cuma masih di bawah bed covernya. Terus lanjut sebelum tidur, ini aku bersihin muka dulu sama skincarean. Habis itu tidur deh. Nah pagi-paginya ini aku minta tolong sama suami buat pasangin kaca yang aku beli buat ditaro di wastafel depan. Jadi kalau tamu ada yang mau cuci tangan, ada kacanya dan bisa touch up di sini. Tuh kan bagus banget. Habis itu aku siap-siap dan rapi-rapi karena hari ini kita ada jadwal ke Telkom. Sebenarnya waktu itu kita udah kesini, tapi kita balik lagi karena kita tuh mau cabut langganan guys. Prosesnya gak lama sih, satset-satset aja. Udah deh abis itu aku pulang, tapi aku mampir dulu ke minimarket karena ada beberapa yang mau aku beli. Salah satunya tepung tapioka. Jadi ceritanya kemarin tuh aku bikin cireng, tapi cirengnya gagal guys karena aku bikinnya pakai tepung maizena, soalnya gak punya tepung tapioka. Aku kira tepung maizena sama tapioka tuh sama, makanya pas ada tepung maizena ya udahlah pakai yang ada aja. Cirengnya malah jadi kayak bakwan. Biar gak gagal lagi, akhirnya aku beli tepung tapioka deh. Ini tuh rencananya aku belinya cuma tepung tapioka doang, tapi ternyata merembet aku sekalian beli beberapa kebutuhan karena emang aku belum belanja mingguan guys. Kemarin belanja baru buat kebutuhan masak doang. Udah deh segitu dulu ya, makasih udah temenin. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.